dua seringgit, dua seringgit. Beli dua gratis satu ya. Dipilih, dipilih, dipilih. Jadi aku tadi order ini. Hei, ditutupnya lama banget. Satu, dua, tiga. Selamat ulang tahun, Mi ucapkan. Mas gelot. Ini Dudut, ini Dudut. Dudut tiup lilin, ayo baleng. Dudut bangun, bangun. Dudut ya ulang tahun. Eh, setan ditiup. Ditiup, tiup, bisa niup enggak? Para nabi. Eh. 2000 years later. Lagi hujan gerimis, di belakang ada ibu sama Junjun, di sini ada Cimel. Iya, kita diundang Mas Abi ulang tahun. Di mana Junjun? Di angkringan berapa, Mel? Di angkringan 36 ya. Wow. Ini lagi lewat kota karena hujan jadi agak sepi. Iya, wow. Mau beli kue di sana? Ayo, ayo sana, jalan. Sana beli kue. Di Tulungagung tuh banyak kedai kue ya. Ini Olivia. Wah. Juna yang mana Juna? Sana, sana. Yang mana? Oh, besar-besar ya. Yang agak kecil gitu enggak ada, Mbak? Adanya ukuran 18 cm. Mana? Ini. Jadi ini dapatnya lucu ya. Angkringan 36 berdiri sejak tahun 20. Wah, ramai banget, Masya Allah. Cicak ramai. Enggak ada parkir. Wah, ada itu mobilnya. Mobilnya Mas Abis datang. Wah. Sebenarnya sudah dari itu hari aku mau datang ke sini ke angkringan 36 ya. Ternyata dijemput, diundang sama Abi waktu ulang tahunnya. Jadi enggak usah datang dua kali. Dan kita sudah lambat, Abinya sudah datang dari tadi. Kitanya akhir karena beli kue tadi ya. Pakai masker dulu ya. Cantik tempatnya, aku kasih lihat dari belakang sedikit ya. Nah, ada banyak lampu-lampunya. Jadi Ulan akan kasih lihat nanti apa sih angkringan. Logonya ini loh, motonya ini loh, berdiri sejak kau mendua. Maksudnya, jadi nanti kita tanya masnya, apa sih angkringan itu konsepnya. Ini view dari arah depan ya, ini pintu masuknya. Jadi seperti ini kalau malam tuh cantik, biasanya banyak nongkrong tuh macam anak muda-muda gitu ya. Anak-anak gaul. Ya ampun, sudah dari tadi kalian. Ya ampun, kasihan. Ini yang ulang tahun. Maaf ya, Bude nggak bawa apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Loh. Kok papa gimana? Bude belum gajian. Belum punya duit. Jadi diutang bulan depan ya. Nggak apa-apa ya. Wow. Aku dari itu hari sudah ada tudu. Telisku mau ke sini, ternyata dibawa ke sini rezeki. Aku dari itu hari loh pengen ke sini misalnya. Jadi kalau angkringan, iya, menu makannya tuh seperti ini. Kalau kafe bedanya ya, apa bedanya angkringan sama kafe, Mbak? Kalau angkringan ya macam ini lah, kayak makanannya gitu. Jadi tinggal milih gitu ya. Yes. Ini yang special ini deh kayaknya. Apa? Bakarnya ini deh. Oh, nasi bakar ayam sama tuna. Iya, tuna.
Oke, aku tuna. Wah, ini nanti dibakar ya. Dia ada pakai kayak daun pisang gitu. Terus ini macam pelengkapnya, kondimennya atau lauknya lah istilahnya. Nasinya aku tuna. Terus itu sih belakangku apa? Itu kayak ayam, beda deh kayak emang. Gak ada nasi ya? Oh, mas yang belakang ini gak ada nasinya mas? Oh iya. Oh nasi gurih, nasi lemak. Jadi kita milih lauknya atau sundukan. Sundukan ya namanya ya. Namanya mana? Aku aja udang. Iku apa iku? Sama ini jeroan Pak. Jeroan. Tetelan ya. Oh iya enak-enak anak mau. Ini serba ayam, terus ada seafood juga. Oh kamu banyak banget Mel. Keras enggak? Ini cece iku. Kulit sapi. Oh iya kulit sapi. Apalagi mas? Always. Ada ini ati mau? Anu iku apa? Telur. Iya. Telur puyuh. Ya ampun, macam-macam. Ada otak-otak. Enggak, wes aku itu aja. Iya. Wow, ini kayak tahu sumbat deh. Tahu isi ya iki? Bukan itu tahu wale. Oh, tahu wale. Enggak tahu tahu wale itu apa enggak. Kupikir tahu sumbat tadi. Mas boleh lihat bakarnya? Iya. Bukannya pukul berapa, Mas? 4 sore sampai pukul berapa malam? Rame-ramenya jam berapa? Habis ini, habis maghrib, habis isak gitu ya, sampai malam gitu ya. Oh ini dibakar, kayak gitu. Tiap hari buka ya? Mbak mau beli apa Mbak? Oh iya, dua seringgit. Beli dua gratis satu ya. Dipilih. Konsepnya itu tuh keren banget ya. Jadi ini macam tempat nongkrong si anak-anak muda gitu. Tuh lihat yang di sana tuh banyak kan yang nongkrong, yang duduk di sini adalah ya ABG gitu ya. Masih muda-muda gitu ya. Sama teman-temannya. Syuklah kalau buat lepak di sini dan juga harganya itu enggak seberapa mahal. Jadi dari pintu masuk tadi kita terus order di arah sini ya. Wow, ada dilengkapi dengan WiFi juga loh kayak gini ya. Dan ku kasih lihat guys, ini motonya, slogannya itu ya, Rahajeng Rauh, Rauh kah Rauh, berdiri sejak Komen 2. Coba dibaca, kalau lapar makan nasi, bukan makan teman. Jadi kawasan di belakang ini ada tempat kayak yang outdoornya, tapi karena lepas hujan, jadi basah ya. Terus yang di sana itu yang lesehan ya, yang duduknya di bawah gitu. Aduh cantik tempatnya dengan lampu-lampunya banyak ini kan, jadi macam kayak Instagramable kalau kita pakai buat apa itu guys? Buat foto ya. Spot fotonya cantik deh. Kalau di angkringan gitu nggak seberapa mahal ya. Jadi enak banget di sini gitu. Tempat nongkrong ya. Yang menyenangkan gitulah. Ayo di itu. Halo. Thank you. Sini kakak. Salam sama Abi. Abi Muti. Sama Bude. Siapa ini? Temannya Kalista. Oh, lagu ulang tahunnya bahasa Jawa. Wah. Juna enggak ikut Juna? Juna enggak ikut sana? Enggak boleh nakal. Ye. Keberapa Bi? Keberapa? Ke-11. Mania. Apa
Abi nggak mau nyanyi. Sehat selama-lamanya. Suapin dong. Selamat ulang tahun. Jadi ini nasi bakar yang aku order tadi. Naskar tuna, aku ambil tuna ya tadi. Oh ya Allah. Ya Allah, kadonya banyaknya banget. Jadi ini nasi tunanya. Oh ini mungkin kayak sendok golden itu loh. Aku pernah review yang di golden gitu ya. Jadi kalau ini isinya adalah tuna ya. Jadi nasinya itu dibungkus sama daun, terus lepas siku dibakar ya. Ini ada daun kemanginya, wangi banget kayaknya. Lagi hujan. Ini punya siapa deh? Kami lah. Bagi. Apa Mbak Cimel? Belum datang ke sini tuh kita udah PCR dulu. Wow, keangkringan saja PCR ya. Ternyata makin malam makin ramai. Dan yang kesini tuh ternyata nggak hanya anak-anak mudanya ya, bukan hanya anak-anak gaulnya saja. Para mak-mak, para ibu-ibu bawa baby pun banyak juga yang makan di sini ya. Karena ini memang tempatnya itu ya nggak semestinya buat anak-anak muda saja, buat semua golongan, buat semua kaum ya. Waktu aku pulang yang dulu itu belum ada loh angkringan ini. Sekarang sudah banyak kafe-kafe, nggak hanya kafe, angkringan. Angkringan tuh kayak, aduh aku nggak tahu ya. Angkringan tuh kayaknya khasnya yang dari Jogja-Jogja, dari Jawa Tengah gitu ya. Tapi menjamur sudah sekarang di Tulungagung ya, banyak banget, nggak hanya kafe-kafe saja. Iku nasibnya bagaimana kok gak dipotong gimana karo Mas Abi? Gimana Mas Abi? Terus kamu habiskan pondak iki kok? Dihabiskan. Mosok habis beneran? Terus ini nanti gimana? Berakhir ke sapam depan rumah, karyawan-karyawan, Mbak Jeni. Terus? Terus tetanggaku depan rumah tuh pasti aku kasih. Ini akan habis untuk mereka. Iya, kayak enggak udah, taruh situ aja, Mas. Mas ini apa? Oh sari buah, bukan bir peletok ngawur ya. Sari buah. Oh. Lagi. Baye yang ulang tahun bawain kadonya, katanya mau tidur di rumah, dia mau unboxing kado-kadonya. Penasaran sama kakaknya tadi kan dibilangin. Punya aku tuh aneh gitu kan. Jadi dia mau unboxing gitu. Kamu mau unboxing di rumah Ibu De? Nanti kita bagi dua ya. Bagi dua. Belum boleh dibuka. Unboxing 1, 2, 3 dimulai. Kita unboxing semua di sini. Ya ampun, si Brodona. Mau mau. Ya ampun, api-api di Brodoli yo. Apa yang coba? Wah. Wis gede enggak boleh nakal, nurut ayah karo mama. Aja gelutan karo adik. Aku enggak. Loh. Kamu disolimi. Enak. Junjun. Mau tetane. Wah, Junjun ya ampun wis diberantakin paket anu men. Wah. Paketnya sudah kamu berantakin. Wah, oh terima kasih ya. Betul-betul deh, Kak. Terima kasih ya. Bude mana Bude Won? Dia minta. Makasih. Tangan kanan dong. Anu nih. Makasih. Ya, Pak. Cikonan. Oh, anu. Makasih. Adon deh, Kak. Ya. Mama sebenarnya memang ya ketutup mah. Ganti bahasa. Oh iya. Terus kamu pikir itu apa? Kursi. Hei.
Hey, hey, anak kampung. Hai, anak kampung. Kita lorong oleh. Kita suka pancaranan.